saya juga kaget. diberi waktu untuk kata sambutan. Izin Pak, Pak Wakil Bupati, saya mau melaporkan. Walaupun seragam saya granat, tapi saya pengurus Karang Taruna Provinsi dan pernah jadi PNKT juga, pengurus nasional Karang Taruna 2015-2020. Jadi kemarin Bapak Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini datang, kebetulan saya mendampingi dan membawa bantuan. Kebetulan bantuan itu untuk dua kabupaten, satu kota, satu kabupaten, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, berupa satu paket yang berisi masker dan obat-obatan untuk didistribusikan sebanyak 1.270 paket. Nanti untuk kabupaten lain nanti menyusul. Itu untuk bantuan masker. Saya bertanya apakah ada bantuan lain. Saya diskusi dengan Bapak Dirjen pengelolaan dana bantuan bansos Bapak Salahuddin. Dia bilang begini, mungkin dari kabupaten Karang Taruna Kabupaten bisa membuat proposal apa yang dibutuhkan, bantuan apa yang dibutuhkan, serahkan ke kami dengan mengetahui pembina Karang Taruna Kabupaten untuk bantuan apa, untuk mungkin usaha pemuda-pemuda bisa mandiri usaha. Nanti serahkan ke kami, tapi saya akan mencoba menyampaikan ke pusat. Ibu Menteri berpesan bahwa bantuan tidak disalurkan di perempatan-perempatan jalan. Jadi mungkin memanggil tiap kepala kampung ya, kepala kampung untuk nanti didistribusikan per kampung-kampung masker dan vitamin. Di dalamnya itu ada vitamin. Itu gitu ya, Pak Kalau.